Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Alang Singkut, anak petualang. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merasakan tarikan belut sawah ini. Nah, saya sekarang ada di lokasi persawahan. Untuk teman-teman yang belum kenal, kenalkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Tinggalkan komentar komentar yang mendukung ya guys ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, jangan lama-lama lagi, kita akan langsung ke TKP. Kita sudah mendapatkan satu lubang dan ini mudah-mudahan lubang belut ya. Kita pakai umpan cacing aja yang murah meriah. Oke, kita coba apakah ini lubang belut. Apakah lubang apa ya? Coba ya guys ya. Oke, kita sudah mendapatkan sambaran guys. Lulu lulu, kok dikeluarin lagi? Gimana cara makan mulut? Lulu lulu, modelnya kayak gitu makan mulut. Lulu lulu lulu, nah ini kecil ini jangan-jangan. Lulu lulu lulu, makannya kayak gitu. Oke, strike teman-teman. Lepas. Oh, maaf teman-teman. Jadi tempatnya sangat ekstrim teman-teman. Lepas belutnya teman-teman. Ini dia. Kita sudah mendapatkan belutnya. Ini susah tempatnya teman-teman. Oke. Ah, strike pertama kita ya teman-teman. Ah, ini dia. Nah, lumayan lah untuk ukuran belut sawah ini masih ABG ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut cari belut selanjutnya. Salam satu hobi, salam belut mania. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan lubang lagi satu ya. Nah, tuh lubangnya. Kita akan coba. Mudah-mudahan ini lubang belut ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan. Mudah-mudahan ada sambaran. Up, disambar, guys. Lihat, guys. Nah. Dimakan dia, guys. Nah, ada sambaran, guys. Ayo lut, jangan main-main lut, makannya lut. Ini tipikal lut sawah apa seperti ini cara makannya itu. Untuk mainannya teman-teman. Coba lihat. Apa kayak gitu makan? Untuk mainan. Aku biarkan biar ketelan aja ya. Usah ngambil nanti guys. Kayak gitu modelnya makan. Nah, airnya sampai keluar masuk, keluar masuk. Oke guys, strike kita guys. Mudah-mudahan gak luput. Woi Pak Bon, enggak. Aduh, guys. Aduh. Gara-gara kepleset. Ah. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Ah.
Pas guys. Sialan. Inilah susahnya kalau mancing sendiri guys. Aduh. Sial. Gara-gara kepleset guys. Oke guys. Belum rezeki ya guys ya. Kita cari yang lain lagi aja. Salam satu hobi. Salam belut mania. Oke guys. Ah sial tadi nggak rezeki ya guys ya. Ini kita dapat lubang lagi guys. Kita akan coba guys. Mudah-mudahan lubang belut guys. Kalau lubang belut. Mudah-mudahan lubang belut. Ayo. Tak ganti aku. Ah tarikan guys. Lihat guys. Ah guys. Ada tarikan guys. Ah. Nah, lihat guys, airnya keluar masuk guys. Lihat guys, airnya keluar masuk guys. Sudah kalut. Lihat guys, airnya guys. Nah, tarik lagi guys. Kok gitu makan mulut? Ayo makan lut. Yang benar bae lut makan lut. Ah. Hai. Benar guys. Oke, masukkan lagi guys. Ini paling-paling cabe-cabean ini guys. Lihat guys, ombaknya kayak gitu guys. Aduh, susah sekali tempatnya guys. Kepalanya keluar dia guys. Lihat guys, kepalanya nongol guys. Ah, tarik lagi guys. Lihat guys. Cuma makannya itu kayak gitu modelnya. Ah, enak kau. Oke guys. Lihat guys. Strike kita kali ini guys. Mana tadi? Oke guys, maaf guys ya goncangan guys, ini nggak bisa di standby kameranya guys. Ah lihat guys, strike kedua kita, sebenarnya strike ketiga ya guys. Ini sudah kuning guys, ini sudah babon guys. Oh, ini sudah babon ya guys ya. Cuma karena belut sawah, jadi ya seginilah ukurannya guys. Lumayan guys. Oke, ini spesial untuk Ki Kejung Mubal-Mubal. Semoga nonton video ini cepat sembuh ya Ki Kejung. Oke, salam satu hobi, salam belut mania. Oke, kita akan cari lagi ya guys. Oke teman-teman, kita pindah lokasi nih ya guys. Ini masih di area persawahan guys. Cuma ini kita di sungainya nih. Kita akan coba ini, kita sudah mendapatkan lubang di sini. Nah, itu dia lubangnya, guys. Kita akan coba, guys. Apakah ini lubang belut? Kita akan coba. Keluar dia belutnya, guys. Nah, lihat, guys, tarik, guys. Lihat, guys. Tarik terus, guys. Sudah makannya? Kok gitu makannya? Jangan untuk mainan, Lut. Aduh. Pas ya, teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kita sudah ganti umpannya. Kita akan coba lagi. Kayaknya kecil ini belutnya. Akankah dia narik lagi? Ditarik lagi teman-teman.
teman-teman lihat. Tarik lagi. Biarkan dulu. Biar ditarik terus. Mau coba kemana, Lut? Dilepas. Kok hidup makannya? Sudahkah belum, Lut? Itu kamu modelnya makan karena belum kecil ya guys. Aduh, alah, itu mainan guys, kemana nih? Oke guys, kita lihat lagi guys. Mulutnya kecil guys. Makanya kok kayak gitu kamu? Yang bener baik makanmu. Kok kayak gitu model makannya dia. Ngece dia kebesaran nih pancingnya teman-teman. kita ganti mata pancing teman-teman kita ganti yang kecil, mata pancing yang kecil, mudah-mudahan kena. Sepertinya dia masih mau makan ya. Oke teman-teman, kita ganti mata pancing yang kecil ya. Apakah dia mau makan lagi? Oke teman-teman. Dimakan lagi teman-teman. Lihat teman-teman, ditariknya ke dalam teman-teman, ditariknya ke dalam teman-teman. Kita biarkan saja dulu. Strike ya teman-teman. Nah, kali ini kena teman-teman. Hahaha. Dapat kita teman-teman. Akhirnya harus pakai pancing kecil. Tadi kebesaran pancing ya guys. Tadi kebesaran mata pancing. Oke teman-teman, ini dia. Biar kecil jadilah, yang penting narik. Salam satu hobi, salam belut mania. Ayo, lanjut lagi cari. Yes, nampaknya ini sudah sore.
Jadi kita sudahi dulu mancing ini ya. Lain kali, lain kesempatan kita akan lanjut kembali pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dukung terus channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.